Tersyukur ibadah datang ke Allah niku mboten kok namung salat, mboten kok namung poso, mboten kok namung ibadah haji. Nggih. Dadi nyambung silaturahmi niku termasuk bagian ibadah ingkang paling utama. Tiap itu sholat hebat. Sholat wajib, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, semuanya dilampahi. Tapi ketika dia memutus silaturahim, hilang semuanya, tidak ada manfaatnya. Kerana Kanjeng Nabi ngancam yang sing memutus silaturahim itu, la yadkhulul jannah khotimur rahim. Orang bakal melebu suwarga wong sing mutus silaturahmi. Maka silaturahmi ini luar biasa. Kami akan cetak liman ahabba ayyub syakor alaihi fi rizkihi wa ayyub sya'a lahu fi atarihi. Sampai jumpa.